Ya, balik lagi guys di review bioskop kali ini. Di review bioskop kali ini agak spesial karena dia baru dibuka di Jakarta. Bagaimana rasakan bioskop? Apakah itu? Tungguin sampai akhir videonya dan jangan lupa subscribe, like, komen, serta share dan nyalakan notifikasi untuk kalian mengetahui video terupdate soal video gue. Oke, okay. Mari kita menuju ke salah satu bioskop di Jakarta yang baru saja dibuka. Masih. Bagi yang udah pernah kesini pasti sudah menebak si gue udah gimana sekarang. Kalau dari lihat ininya, sanggup di blok B. Nama bioskopnya belum ada kalau gue lihat sini. Oh ada tuh, sinema. Nah, misalkan kan, ini lantai 3, sinema. Let's go. Ya, sekarang kita udah nyampe di Cinepolis Mangga 2 Square. Oke. Ya, ini bioskop Cinepolis terbaru di Jakarta. Di mana lokasinya di Mangga 2 Square. Yang pasti kalian sudah tahu lokasinya di Jakarta Barat. Jakarta Barat atau Utara ya? Ya, pokoknya di Mangga 2 Square. Untuk akses ke lokasi ini sangat mudah. Kalian bisa menggunakan Transjakarta, Kampung Melayu Ancol, turun di Gunung Sahari Mangga 2. Lihat. Depannya seperti ini. Masuk ke lobbynya. Lobbynya bisa mantau The Village. Gitu. Oke, sekarang saatnya gue akan beli tiket, gue akan maraton di Cinepolis Mangga 2 Square. Jadi untuk yang punya lobby itu ada sinema 3, 4, dan 5. Kalau sinema 1 dan 2 di depannya tap ticketing dan juga snack. Dan dia ada 5 sinema, di mana masing-masing sinemanya ini ada 63 seat. 63 seat ini terkonsep seperti Kalibata City, yaitu ada standar, prefer, dan reguler. Untuk harga tiketnya saat ini lagi promo Rp25.000, Rp30.000, sama Rp35.000. Terus Senin sampai Minggu
karena gue hari ini nonton hari Minggu. Gue tadi beli tiket di paling bawah, dua dari bawah, harganya 25.000. Oke, cukup sekian review video bioskop Cinépolis Mangga Dua Square dari gue. Kalian bisa nonton di Mangga Dua Square film-film yang kalian sukai. Oke, jangan lupa like, comment, serta subscribe pastinya, dan share video ini, dan nyalakan notifikasi kalau kalian mengetahui video terupdate selanjutnya dari gue. Oke, gue pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.